Tribunal selanjutnya ada rekomendasi tempat makan enak dan murah untuk Anda yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Namanya Warung Mbak Hana, Tribunars. Tepatnya Warung Mbak Hana ini berlokasi di Canden RT 2 RW 8 Joho, Mojolapan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui menu apa saja yang ada di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Ambar dari Tribun Travel. Silakan rekan Ambar. Terima kasih Aniska. Nah, buat Tribunas yang sedang mencari sajian makan siang yang enak, murah, dan juga mengenyangkan di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah, bisa mampir ke Warung Mbak Hana. Lokasinya ada di Canden RT 2 RW 8 Joho Mojolaban Sukoharjo Jawa Tengah. Lokasinya terbilang cukup unik karena berada di area perkampungan di mana meja kursinya sendiri berada di rumah, di dalam rumah. Sementara itu untuk di bagian luarnya ada dua gubuk dengan yang lokasinya tepat ada di pinggir sawah. Nah, masing-masing gubuk tadi itu ada kapasitasnya sekitar 10 orang. Kapasitasnya sekitar 10 orang dan yang menjadi unikan dari Warung Mbak Hana ini adalah sajian menu kulinernya, karena di Warung Mbak Hana ini hanya menyediakan 4 menu saja, yakni gado-gado, lontong opor, selat, dan juga sop matahari. Meski terbilang cukup sedikit untuk menunya, namun Warung Mbak Hana ini tidak pernah sepi pembeli. Yang unik dari Warung Makan Mbak Hana ini tentu saja adalah porsi menunya yang cukup banyak, kemudian juga sajian kulinernya yang enak, dan juga harganya yang cukup terjangkau. Untuk lontong opornya sendiri, isiannya ada lontong, suwiran ayam, kemudian telur rebus, gudeg, kemudian ada sambal krecek, dan juga bubuk kedelai. Sementara itu untuk seladnya juga tidak kalah enak, yang mana berisi kentang, buncis, timun, wortel, kemudian ada telur bacem, dan juga daging. Sementara itu untuk harganya cukup terjangkau, yakni mulai dari harga Rp11.000 saja hingga Rp12.000. Nah, selain menyediakan menu rumahan, Warung Mbak Hana ini juga menerima pesanan untuk acara, baik itu untuk ulang tahun, kemudian untuk acara arisan, hingga acara resepsi. Menunya sendiri terdiri dari nasi box, yang mana bisa dipilih, yakni ayam bakar atau goreng, kemudian kakak bakar atau goreng, nasi gudeg komplit, ataupun juga nasi racik. Sementara itu, untuk Warung Mbak Hana juga menyediakan pilihan snack box yang mana berisi arem-arem, sosis basah, sosis goreng, kroket, kentang, pastel, martabak, dan juga masih banyak lagi. Dan untuk harga nasi boxnya mulai Rp15.000, sementara untuk harga per snacknya mulai dari Rp2.000 saja, dengan minimal pemesanan 50 buah. Ariska. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda, rekan Ambar dari Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!